tidak dibaca. Ketika kita bercermin, memakai pakaian tidak dibaca, masuk WC tidak dibaca. Itulah yang tidak disadari. Ya. Jadi dia kehilangan nilai ibadahnya. Maaf, ayatuna kulluha ibadah. Itu moto. Bukan dalil itu ya, bukan Quran, bukan hadis. Hidup kita itu semua bernilai ibadah. Cirinya bernilai ibadah diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani hadza min ghairi haulin wala quwwatin. Apa itu? Bercermin, Allahumma kama hasanta lawki hasin lawki. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal baisi. Sampai saya di pengajian di daerah Lembang Pasir Wangu nanti bulan depan khusus membahas doa-doa harian. Baik bercermin, berkendaraan, masuk WC, keluar WC. Ajarkan dengan usah, buputlah. Membangun kendaraan baru, naik kendaraan, ya kan? Nah, ketika kita tidak membaca, tidak bernilai ibadah. Makan, tidak baca bismillah, sah makannya. Tapi tidak ada nilai ibadah. Ya? Itu dorakan, itu kan tidak bernilai